Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Hadrasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya wal mursalin sahaba wa tabiin wal malaikatil muqarrabin wa khususan Syekh Imam Muhammad bin Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, Muhammad Al-Ghazali wa khususan Syekh Imam Jamaluddin Al-Qasimi wa ma nawaina wali kulli niatin salihah wali qadai hajadina bisirril fatiha syirat Allah sinan Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين والأكفة للمتقين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقال المصنف رحمه الله تعالى بألومه وأمتنا بأسراره في الدارين أمين يا رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim bayanu ila jilbukhli utawi iki iku bab pasal nerangno bayan gih, nambani medit bahil ya bahilun orang yang bahil lanang lewetok berarti bahilah baik bahil kebahilan masdarlah naunnya adalah Al-Bukhlu. Ya. Nah, setelah beberapa pasal mulai menyangkut soal harta, makna harta, hakikat harta, kemudian yang terakhir kemarin adalah batasnya orang dikatakan sahok, Dermawan dan kapan orang dikatakan medit, yang intinya kalau sahok itu tidak boleh mubazir ya setiap duit dikaini wong kabeh kemudian keluarga ini malah enggak direken itu tidak boleh itu ya enggak boleh itu itu namanya berlebihan bahwa yang yang disumbangkan yang diinfakan itu ya ya sisa tapi bahwa dia punya kewajiban keluarga. Itulah yang beberapa catatan kepada yang hurut-hurut itu, ya jauhlah lah. Ya, yang kadang pergi meninggalkan rumah sampai enam bulan tidak pulang, ya hartanya dibuat dakwah ke sana kemari, kemudian anak-anak kaiso ke sekolah itu tidak bisa itu yang orang sering nyebut jaulah ya di Madura dan di Pamekasan ada ya keliling dari masjid ke masjid bawa kompor sendiri masak sendiri dan dia dakwah ya kadang-kadang ngasih ini orang teteh ya ketepatan kadang ya pas api tapi ada yang mau cek Quran aja enggak enggak fase nah, Jogja ke Kebumen ada ya ada itu yang dari rumah dari masjid ke masjid yang gak kompor ya nah, di di toli, toli ada saya kira itu eh apa namanya di sana eh jamaah tablek ya itu itu kan pusatnya di sini di jalan perak barat itu jadi itu seminggu meninggalkan rumah pulang seminggu sukses dilatih dua minggu dua minggu sukses tiga minggu sukses di Indonesia dia harus meninggalkan di Indonesia sampai Bangladesh sampai Pakistan bahkan Saudi Amerika mulai Amerika sampai Amerika lah. tapi naik leleran kan gak bisa yang menurut saya ya setelah saya teliti kurang pas memahami hadis kanjeng Nabi. Karena ada hadis Bukhari bahwa kalau kamu ingin dinyatakan iman betul, kamu ya harus menjadi Allah dan Rasulnya, harus mengalahkan segalanya termasuk ngalahno anak istrimu. Kata wa kan begitu hadis Bukhari. Maka kalau kamu belum mau meninggalkan anak istrimu berarti kamu belum beriman kamu cinta anak istrimu dari cinta Allah dan rasul-nya ya itu menurut saya terlalu harfiah terlalu letterlet. ya jadi yo lihat ake banyak kasus akhirnya naik leleran Yu masih seminggu mulai Rabopo rong minggu sukses bareng harus enam bulan. Nah, anaknya siapa singingoni? Nah, itulah makanya uh, hadis itu maknai hadis secara harfiah, secara tekstual seperti itu bahaya. Saya sendiri punya saudara di Banyuwangi sana, guru SMA, negeri, pegawai negeri ASN. Tidak tahu sampai sekarang kemana itu. Katanya ada dulu beritanya pertama di Bangladesh, pindah ke Pakistan, pindah ke Amerika, terakhir pindah ke Rusia katanya. Lah naik ya keleleran. Lah, gimana ya untung saudara-saudara masih bisa nanggung. Kalau ketepatan saudara tidak ada yang nanggung terus apa? Itulah. Kalau orang mengartikan hadis secara harfiah seperti itu kan bahaya. Di sini ada pusat di perak sana. Masih banyak muji si datang tiga orang, empat orang. Ya bawa kompor sendiri jamaah beli Jadi dia masih meminta kesempatan di masih itu tidak berdakwah Kalau ketepatan dia ilmu ini cukup, gak apa-apa. Ada ketepatan ilmu ini durung cukup, mau cahaya teh gak teteh. Ya, nggak disitulah makanya belum paham hakikat dakwah itu apa. Hakikat dakwah itu, ya syaratnya ada. Ya orang kan seorang dai itu sebenarnya kayak dokter nambah nih lorone masyarakat wong sing medit wong sing kikiran we juni wong lana gak tuh mulai mulai itu kan ada loh itu jadi disesuaikan dengan penyakit masyarakat sekali lagi kan laki-laki ada dua macam ada PLU itu pasukan leluhur mah gak mulai-mulai Termau jamaah tablik itu bisa dikategorikan PLO loh, nggak mulai-mulai. Yang kedua yang DKI itu. KI dikendalikan istri. Jadi ATM aja dipegang istri itu ada. Jadi suami golek duit, calukman. Tapi gue ATM gak boleh. Itulah kategori golongan jenis suami yang DKI, dikendalikan istri atau apa isti ikatan suami takut istri itu kau oleh takut begus ya Allah lah itu kemarin tapi terlalu medit juga oleh itu takdir ya semua orang diberikan karena itu harta sentek no kabe tapi juga anda boleh ngomong kok nggak ngerakoni itu juga banyak orang yang selalu ngajak infak ngajak sodakoh, tapi dia sendiri me, medit seperti kasus di kitab kecil dulu itu yang kita ceritakan itu loh itu banyak loh kasus itu kiai tiap malam ceramah dan kiai ini tema ceramahnya senangnya tentang infak ayat itu loh tungfikuna mimma tuhibun jadi yang diinfakkan itu ada harta yang paling disukai itu nilainya tinggi tiap malam ceramahnya mesti harus kita sodakokan dari harta yang paling kita sukai. Nah, salah satu anaknya diajak supaya nanti bisa badali. Ya kan begitu loh. Nah, suatu hari datanglah tamu. Nah, ketepatan ayahnya kiai tadi punya manuk. Ya, manuknya lebih mahal dari manuk di pondok inilah kira-kira ya. Ya, pondok itu kututnya kat kutut biasa lah yang penting bisa bunyi lah. <laughs> Ini kutut yang 50, 5 juta itu ada. Tanya, loh bapakmu kok punya burung kutut mahal? Wungge. Itu termasuk harta bapak saya yang paling disukai. Kalau bapak suka, saya sodah kok kan pada bapak. Loh, dah izin bapak sampai, tidak perlu. Bapak saya itu ikut Quran. Quran itu dawuhnya Gusti Allah nilai yang diinfakkan tuh kalau itu harta yang paling disukai itu nilainya paling tinggi. Yukulah tung fikuna mimma tuhibbun. Dikomole. Oh gitu ya. Ya udah. Salam sama bapakmu ya. Dikomole manuknya. Manuk sing 5 juta tadi burung kutut. Bapak itu kok. Luna, <laughs> burung kutunya kemana? Loh, saya sudah sampun kalau sodako nih loh Pak tadi ada orang tamu kok seneng burung panjenengan lu kok ndak izin aku lu Bapak ini gimana lah Bapak ini tiap malam pidato nih kan tung Mima mimma pun bahwa yang diinfakkan itu adalah yang paling harta yang paling disukai Loh iya tengkar anak Bapak Bapaknya gak kalah akhirnya bapak yang awalnya lungguh ngadeg berdiri, batoe anaknya ditemek, di dipegang. Nak itu kan dalam pidato dok nak. <gulau> kiai dia ingin ini gak akeh loh. Ya ngomong dok gak ngelakoni. Itulah wit gedang wow, pakel, ngomong gampang lah Jadi manusia itu ada kategori ada man of thought ada man of action. Man of thought itu orang yang memang berpikirnya bagus. Ada juga orang yang main action-nya, beramanya, ngelakoni pinter. ilmunya enggak Spiro, gitu loh. Dan itu orang dua-duanya. Dia juga ngelakoni pinter, man of thought, tapi juga man, man of action, ngelakoni. Dan udah itu enggak sama. Ada yang dia pinter mengamalkan sesuatu, kadang enggak ngerti dasarnya, tapi ada yang ngerti dasar, tapi tidak ngelakoni. Ya itu tadi. Wet gedang, wah pakel, ngomong gampang, ngelakoni, angel. Ini, ini penyakit kiai yang tukang dakwah, dakwah pengajian tiap malam itu. Itu yang menurut cerita Mekrod itu nanti lambe ini digunting. Itu, itu. Setelah kembali utuh, digunting lagi. Terus kanjeng Nabi Taka itu, Jibril kok ada orang itu mulutnya digunting terus setelah hancur ya kembali lagi digunting lagi yaitu kelakuan kiai yang benbengi dakwah pidato tapi dirinya tidak ngelakoni itulah kabur Intallah antakulu malataf Allah sangat membenci orang mengucapkan tidak mengamalkan sama dengan atak murunan nasabil biri watang sauna watang sauna Ang Kamu ngajak orang lain baik, tapi kamu kok tidak ngajak dirimu sendiri? Nah itulah manusia manusia seperti itu ada. Ya, sekarang itu kemarin penjelasan tambahan kemarin. Sekarang Baya ila ilah Ilah itu nambah nih. Ya, mendiagnos boleh. Ya. Al itu bagaimana orang e, berhenti dari bahil menjadi sakok termawan ya. lah ilam ngerti siro anal buhla asamni sababuhu utawi nah, iku khobar sekaligus mubtada gitu loh iku sababuhu lah, ini namanya khobar jumlah ya ini predikat yang berupa kalimat kamu kan pernah belajar nahwu ada khobar mufrad ada khobar jum jumlah Kubur mufrad itu satu kata, zaitun qaimun al, al Tapi khobar kadang terdiri pada kalimat. Bisa jumlah ismiah, jumlah fi'liyah. Nah ini kan jumlah ismiah. Makanya anal hula sabani bahil iku sababu utawi sebab bahil iku hubul mal cinta harta. Terlalu cinta harta, ya itu mesti bahil medit wal hubil mal wali hubil mal lan iku kedue cinta harta sababani utawi lah ini ini khobar mukodam. jadi lana khobar dari jar Majuru Dorob itu namanya khobar mukodam wali lah itu, li itu kan jar majurur preposition ya wali hubil mali dan iku ya kedua sebab seneng harta sabab utawi sebab loro jadi orang cinta harta karena orang bakir itu disebabkan cinta harta Kubul mal lah orang cinta harta ada dua sebab hubun ahaduma utawi salah siji dari keduanya dua sebab iku hubus syahwat ya seneng ya seneng nuruti hawa nafsu ya, harta itu tinggi mau maling ya main ya lu harta untuk main kok bisa maling ya harta untuk nyuap orang agar dapat jabatan itu namanya harta untuk cari duit jabatan itu kan syah, keinginan syahwat ya jadi hubus syahwat ya kalau kita kembalikan sekali lagi Uh, ini tergolong nafsu syahwat jiwa yang paling tidak disukai Allah nafsu al amarah itu loh jadi saya membagi nafsu itu cukup lima saja walaupun ada ulama membagi sampai 19 terlalu rinci tumpang tindih gampang jadi satu nafsul munmainah jiwa ya jiwa itu fungsi hati lah yang selalu ingin berbuat baik itu mutmainah. Itu paling disani Allah. Iya ayu, ya ayat ya ayat mutmainah irisi ila robika al ayah. Lah kebalikan nafsu mutmainnah kebalikan nafsu amarah itu nafsu syahwat ini. Yang paling tidak disukai Gus Ya Allah nafsu syahwat. Pengennya elek terus, mau mola maling, main, matuan, mendematat, matat itu narkoba, dulu disebut madat, sekarang narkoba. Dan narkoba ada dua macam, narkoba yang dilarang ya tadi mentem-mentem itu. Tapi ada narkoba yang boleh, tapi sudah kawin. Narkoba itu narik kolor bapak, itu boleh. Jadi istri malam jumlah mati ini, mati setan, jalukman itu boleh. <tontuh> itu juga narkoba, narik kolor bapak. Nanti kalau kamu sudah kawin nanti, Malam coba kan senengan di tetare. Ya, itu tujuh belas 17 tahun ke atas itu. Itu narkoba yang dilarang itu. <gif> Jadi mak dulu orang dulu nyebut madat dulu itu ya. Nah, lah di antara nafsul mu'minah dan nafsul amarah inilah tengah-tengah ada nafsul eh, uh, nafsul eh, uh, mulhamah. Nafsul mulhamah itu ya jiwa ya yang akan melakukan salah terilhami ndak situ. Wah oh, ini HP dilanggar di musola ini. Wah ini ngerti paling wah konjoni tuh Arevondo. tapi nyolong kan ndak boleh, ndak jadi akan berbuat jahat ndak jadi langsung diilhami di Gus itu nafsul mul mulham Kemudian lagi nafsul lawama, nafsul amah itu jiwa, ya hati yang sudah melaksanakan jelek, maruno tobat. Ya. Dan walaupun mahasiswa, uin neng, Royal Plaza itu, kadang wong wedok katoe pendek wah enggak dilihat barang baik nih. Ya. tapi kan enggak boleh itu enggak tahu sing salah sing sing gaik lambi apa kato apa oh sing delok ipodo salah ilah mari nomor astagfirullah mari dibuka dulu mana hahaha lu kok barang api nah itulah selalu azaniatu wazani dari urusan ngono kadang wong itu itu ndak terasa. Betul wong itu itu berbuat begitu tidak dalam rangka apa nggoda orang tidak. Wong itu senangnya diperhatikan itu aja. Lah urusnya Allah kan wong lanang asariku as wasariqatu. Urusan nyolong lanang ya. Tele urusan berhohoi itu ternyata azaniatu az wazani termasuk Nabi Yusuf dan Julaiha itu loh ya. Jadi kita di Quran ya itu bohong. ini kan bosok hubun hubun ya. Hampir 128 kata yukibuna tuhibuna fiil ya campur mahabbah. Tapi khusus kata mahabbah itu sekali. Di Quran kata Mahabbahnya satu kali. Master loh Masternya bisa mahabbah, bisa hubun. Tapi kata mahabbah di Quran hanya satu kali ketika Fir'aun dan istrinya si siapa itu? Uh, Asia. Ya, punya sayang pada Nabi Musa. Jadi bisa dicek misalnya di surat Toha ayat 39. wal itu alaika mahabbatan minni. Jadi, Fir'aun sama Asia itu cinta sama Nabi Musa waktu itu anak angkat, ya. Walitus na'a ini tapi Musa itu, bayi itu dalam pengawasan a'ini, pengawasan gusya Allah. Jadi ketika Fir'aun mimpi itu loh, mimpi, ya kok ada nanti bayi Palestina, dari keturunan anak Nabi Musa lah. Akan menghancurkan kerajaannya. Akhirnya e, tukang sihirnya dukunya lah. Oh ini ada bayi akan lahir masih nanti kan menghancurkan sampean. Akhirnya memerintahkan semua bayi laki-laki dibunuh. Setiap ada bayi lahir laki-laki dibunuh oleh perempuan tidak. Nah, ternyata ibu -e, Nabi Musa, ummi Musa itu diberi wahyu Allah, diilhami oleh ya Allah, masukkan peti buang ke Sungai Nil. Uang ya. Bapak Allah akan Memberi rasa kasih sayang. Awalnya memang Fir'aun gak suka Tengkar sama Asia toh. Enggak bisa Fir'aun ini Isyarahnya semua bayi Akan menghancurkan kerajaanku Harus dibunuh, Enggak bisa Asia seneng Kok enggak punya anak Fir'aun punya anak ya, Akhirnya sehebat Fir'aun Ngaku Tuhan, kalah Bipu Juni. Ya, maka disinilah ya Pak Harto itu presiden 32 tahun. Itu katanya istrinya dulu berani kalau ini Pak Harto, orang presiden belum luhur tahun loh. Sampai presiden goblok. nanti. Jadi istri itu kadung marah sama suami, tidak pandang bulu siapa suaminya, apa jabatannya. Oh, uh, ketua RT, walah. Itu berani istri itu, Masya Allah, kadung ismusi. Emosi kan marah biasa, di atasnya emosi itu es emosi. Kamu, <gambang> presiden goblok. Saya khawatir juga ada istri nggak nih? Sama itu profesor goblok, kira ya ada. <gambang ini> oh ada, ya profesor nakal-nakal yang nakal, -nakal lagi. Istrinya, kamu nih profesor, profesor goblok nah, kira -kira. Ya profesor yang ngerangkap ngang provokator itu yang nunggu. Nah, akhirnya, ya itu tadi di lemba diletakkan di di kota apa di di, sungai Nil yang nemu pertama kali justru istri ini Fir'aun tengkarlah Asia sama Fir'aun tapi akhirnya Fir'aun kalah ya, eh, Tuhan kalah sama istrinya ya. ya itu akhirnya diasuh ya itu makanya di sini ada istilah wa itu alaika mahabatan mini jadi Musa ya akulah yang me, ya memberi membuat ya Asia sama Veron akhirnya punya mahabah kepada kamu itu 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 dari saya aku meletakkan rasa sayang mahabah ya Asia dan Veron kepada Samben itu memang dari aku ya mengapa kamu selamat itu karena juga karena aku walitustaa ah, ala ini dan mestinya kamu kan dibunuh tapi tidak karena pengawasanku jadi kata mahaba sekali ya kata hubun itu tujuh kali jadi dari 128 ahabba yuhibbu yuhibbuna tuhibbuna eh, kum kan banyak mah itu itu kira-kira semuanya kurang 120-an kali lah fi'il yang banyak yang masdar hanya tujuh kali hubun yang satu kali mahat. Jadi kata mahabat itu satu kali. Kata hubun tujuh kali. Jadi masternya cinta mahabat tadi satu kali kata mahabat surat Tuhan ayat 39. Lah kata hubun jadi masternya cinta itu bisa mahabat bisa hubun. Ya, lah hubun itu tujuh kali. Antara lain misalnya bisa dicek surat Yusuf ayat 30 yang terkenal itu loh ya Yusuf wa niswatun fil madinah imraatul azizi turawitu fataha ini si Zulaikha senang be Yusuf ya jadi orang itu kalau ingin diuji jadi nabi itu mesti diuji Nabi Yusuf kan mimpi ini roa itu fil enam itu ahada asaro ahada asaro kaukap yang kiai dulu mengartikan bintang, saya kira enggak pas. Kaukap itu galaksi, kumpulan bintang. Ya, satu bintang, bintang itu sebenarnya kan matahari. Yang satu matahari itu anggotanya 100.000 planet. Kayak matahari kita, kan bumi ngelilingi matahari. Sebulan, setahun sekali toh. Nah, di belakang bumi bulan Mars satu Nus Pluto terus ini jumlahnya 100.000. Nah pada jumlah mataharinya kurang lebih seratus ribu. Jadi kamu bisa menghitung seratus ribu kali seratus ribu. Jadi planet segede bumi ini bumi matahari itu jumlahnya seratus ribu kali seratus ribu dihitung biro itu. Dan punya rel. Itulah robbana nama holak tahada batila. Ya. Makanya mausiyirat al jibalu fakanat saroba. Saro ya siru, berjalan toh. Sunyirat dijalankan, gunung dijalankan, berarti bumi berjalan. Maka gereja itu goblok. Di abad pertengahan kan goblok. Man. Ya, dulu zaman Yunani pinter, datang zaman Islam. Ya, setelah Nabi meninggal, ilmu berkembang di zaman Abbasia. Ya, tapi mereka goblok zaman kegelapan itu loh. Jadi dulu yang pinter-pinter zaman pertengahan ke umat Islam yang menciptakan angka nol apa al khawarizmi kamu bisa bayangkan angka itu tak siji sampai songo enggak no enggak no nuli kan bingung bingung itu itu al khawarizmi ilmuwan makanya ibu nurus itu dokter tapi juga ahli tafsir juga ahli hadis ahli fikih ya makanya ada kitab bidayatul mujtahid itu kan siapa ibu nurus jadi ilmu tuh double double itu ulama dulu kan cinta ilmu nah sekarang fakirdo nggak tuntas nggak yang lain karena apa karena kena setan gepeng yang namanya hp itu apa nah, bacanya hp terus dapatnya buku gimana satu prodi aja ndak tuntas apalagi mau mencoba prodi yang lain Lu ibu nurus dokter tapi juga ahli tafsir, marang tafsir. Dia dokter, ya bahkan ahli fikih, maka punya kita fikih Mustahid. Berarti hidupnya untuk ilmu. Kok dapat kekurangan duit? Lu jabatan Allah, orang cinta ilmu kan mesti derajat. Kita aja yang salah berpikir. Gula ilmu tinggi gula duit, keliru. Gula ilmu itu krono gusti Allah dan yak kin lek cinta ilmu derajat datang lek derajat datang ya rezeki teko ya mara tua teko dhewe joko kuwatir wah itu bocah iki santri al -Husna, kok pinter ganteng tak pek mantune oh ngono loh. <laughs> oh cuma tuh mantu yo, <laughs> HP ini di, <dibu> <laughs> so adi mantu, mantu mantu, mantu tapi HP ini dibanting diesel. <laughs> lah, ya begitulah. Ya. Jadi ya. Wa niswatun. Jadi setelah uh, Zulaikha itu hmm, salah tapi dilindungi Jadi Itu sekali lagi ini buat kamu laki-laki hati-hati dengan perempuan. Wong itu kadung seneng derawasi. Uh, bisa. Uh. Cintanya perempuan itu kan murni laki-laki kadang ya ono ke bareng ya, ya. jadi makanya Zulaikha ini kan Nabi Yusuf masuk penjara ditol dituku perdana menteri Al Aziz ini lu kok gandeng jadi pembantu loh. sebelum jadi nabi dia jadi pembantu jadi pelayan tadi ganteng nah, kepengin nah di sini makanya ndak boleh dua pembantu luwe gandeng dibanding bojone bahaya. Sama dengan pembantu perempuan kok lebih cantik dibanding istrinya itu juga bahaya. Tapi apa waiting Trisno? Jalaran Joko? Joko glibet. <laughs> Jadi waiting Trisno, waiting itu, waiting itu permulaan orang sayang itu karena kulina melihat ketemu. Ya, cinta, apa istilahnya cintra lokal bahwa lokasi itu sangat mungkin terjadi lah diuber uber Yusuf itu nggak gelem sampailah dikejar Yusuf tidak mau masih dikejar Al Aziz masuk itu buka loh kok kejar kejaran untung ada bayi yang menyelamatkan Nabi Yusuf wahai Tuhan Raja bayi ditanya Lihat saja bajunya Yusuf yang robek, yang belakang atau yang depan. Lek kudamin tuburin, tubur kan belakang. Itu Yusuf benar. robek min kubulin, kobla itu kan sebelum. Tubur itu kan waroa. Akhirnya barang dilihat bajunya Yusuf belum jadi nabi itu. Yang robek yang depan itu yang belakang. Yang yang belakang, karena belakang berarti Zulaikha nguber Yusuf, ndak kena orangnya kena bajunya ditarik suwe gitu loh. Lah sing suwe ngarep kan jelas. Yusuf nguber Zulaikha, Zulaikha kepepet nyakar, wong itu kan nyakar. Ndak kena wonge kena lambine ditarik. Nah itulah. Tapi walaupun sudah ketahuan yang robek belakang yang salah tetap Yusuf harus masuk penjara kan gitu loh ceritane nah, itulah hukum Ya. Waktu itu kan istri perdana menteri. Kayak sekarang hukum kan juga begitu. Selalu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya. Kalau yang salah orang biasa kayak di kok Konawe, dekat kamu enggak Konawe itu? Itu guru, guru SD honorer katanya yang memukul anaknya polisi itu loh. Dinyatakan tersangka, sekarang dibela menteri itu. Nah itulah. Jadi hukum itu selalu tajam ke bawah, tumpul ke atas, enggak mungkin. Makanya kelakarnya KPK itu kan bahwa yang dipegang KPK itu tangkap, ut, ut itu mesti salah, iya. Tapi bahwa KPK tebang pilih, iya. Yang di KPK itu ya tebang pilih. Siapa yang enggak dukung pemerintah itu baru dinyatakan salah. Siapa sing bantu pemerintah ya enggak, itulah. Nah ini Yusuf karena dinyatakan salah, walaupun benar harus masuk penjara. Nah, akhirnya ketika lewat penjara itulah perempuan-perempuan ngerasa nih ini salah yu, sing salah Zulaikha. Kolat niswatun, niswatu jamak. Fil Madinah apa komentar perempuan-perempuan waktu itu Imratul Aziz istrinya Al Aziz perdana menteri gitu itu fatah nyenengi pembantu nih fatah Ya, pembantu kok disenangi loh ini bukan pembantu biasa pembantu ganteng rek ya pembantu tapi ganteng bahaya itu ya nafsihi kot sagofa kubal ini kata kuban jadi jurahit benar benar cinta kot sagofa itu artinya sagof itu sangat cinta itulah makanya perempuan kadung seneng buat segala cara digunakan itu wong wedok kadung seneng masya Allah dan ini juga menjadi dalil bahwa e, la, perempuan nguber laki-laki itu sebenarnya sejak dulu ada, tidak hanya sekarang. kadang kadang orang mengatakan jari ini e, yang umum laki-laki nguber perempuan, itu yang umum, iya. Tapi sebenarnya perempuan nguber laki-laki jauh dulu juga ada, contohnya Zulaikha ini. limubin. Perempuan mengatakan dia tersesat itu, salah dia. Tapi gimana maksudnya, Lah, karena komentar-komentar perempuan itulah, nah itu salah nih Zuleha Dewi loh. Ini Zuleha itu seneng sama Yusuf itu bilang pembantunya kan hampir 90 berapa itu pembantunya Zuleha itu. Ya, ya ini aneh. Tun, niswatun, tun, aku seneng ya. B. Yusuf itu kuat. Tapi juga kondo-kondo ya. Gue pembantu satunya, ya pembantu ke ke 15 dengan Dani. Ning, aku seneng ambek Yusuf pembantu guru, tapi Joko Ndogondo. Tadi sembilan puluhan pembantu diberitahu, walaupun dibilang jangan bilang-bilang, akhirnya ya bilang betul. Semua dengar bahwa sebenarnya yang salah itu Zulaikha. Kok masuk penjara? Lah akhirnya tidak mau kalah, karena Yusuf bukan pem, bukan pembantu biasa. Ya akhirnya Ketika lewat, semua perempuan yang komentar tadi, niswatun yang komentar yang salah, Zulaikha tadi didatangkan. Diberi pisau satu, diberi buahlah. Yusuf kan lewat, melibu penjara. Akhirnya semua perempuan mengatakan, bukan ini malak, ini bukan basyar, ini bukan manusia, saking gandengi. Dan sambil me, yang dikupas tadi loh, bukan buahnya tapi lah itulah Zulaikha pinter tuh lah le aku seneng Yusuf itu masuk akal coba kalau kamu akhirnya semua aku bentar oh kalau begini Zulaikha ya seneng Yusuf ya masuk akal aku ya gelem le Yusuf gandeng kau yang ini walaupun bantu ya aku gelem ya itulah kata hubun ini kan kata hubun kot sagofah huban jadi sekali lagi dari kata mahabbah dari 128 kali baik fi'il maupun masdar kata benda jadi kata mahabbahnya sekali tentang Nabi Musa yang membuat Aisyah Asia dan banyak orang cinta Nabi Musa terhadap Fir'aun oleh kata kubun tujuh kali salah satu contohnya adalah ketika Zuleha sangat cinta kepada Nabi Yusuf. Nah, makanya kubu syahwat alatilah Jadi harta itu memang digunakan untuk nuruti hawa nafsu. Maka menurut teori polisi orang berbuat jahat itu ya ada uh, ada harta, ada ada apa tiga kali loh, uh, kesempatan, kekuasaan dan ada kehartaan lah gitu. Uang nggak duit duit nengomah terus, kemudian duit akeh coba. Eh, Gus Allah sering kan nguji orang. Memang sekali lagi iya kunu yugni mawah. Orang lewat waktu kawin itu melarat. Ya semua orang waktu kawin melarat, ya melarat. Setelah kawin diberi kekayaan. Iya kunu yugni mawah. Makanya banyak orang setelah kawin rezeki datang. Tapi ada orang setelah kawin sampai 10 tahun itu kok gak sugih-sugih gitu loh. Terus matur kiainya, Pak Kiai katanya Quran iya kunu Kalau yang kawin waktu kawin melarat Allah memberi kekayaan. Loh saya sudah 10 tahun. Nah itulah Allah tahu. Tidak semua orang waktu kawin melarat langsung datanglah kekayaan, tidak. Allah tahu. Mana rumah tangga ketika rezeki ini pas-pasan rukun, harmoni di rumah oleh dua malah gak rukun. itu kelakuan uang lanang dia Ketika suami itu setelah kawin di sini pas-pasan, ya makan di rumah, tidur di rumah, mandi di rumah, kencing di rumah. Bareng duwe akeh, tidak pernah pulang, tuh Bang Toyib yang tidak pulang-pulang itu. Makan tidak di rumah, mandi di rumah, masa orang Surabaya nguyuh yang pasuruan. Atau diwalik, orang pasuran yang nguyuh, bukan nguyuh biasa di nguyuh yang lain ini <mulai> <yikil> ya itu laki-laki kan begitu ya makanya banyak laki-laki kerja itu sarapan dua kali ya itu dulu semua warung kopi itu tidak ada laki-laki mesti perempuan sarapan pertama di rumah disiapkan istrinya mampir warung kopi hanya menghabiskan kopi sak gelas dan gelasnya gelas cilik loh rokok si todo, tapi rong jam. Duh suwi pak? Sing suwi itu dulu lambi nih bokongnya sing todo. Uh gitu. <laughs> oh, bokongnya gue gede, wah iku, uang lana kena bokong gede, kayak satu turu. Padahal gitu. <laughs> kadang dihapus itu dibujui, banyak perempuan bokong gede itu tambahan ndak asli lo. Seponnya si gede lo iku. Gitu. Lo iya banyak perempuan itu. Ya, yang terutama yang jual itu ya jadi kita oh, bokong itu gede ini, itu ditambahi itu ada bantal ya bokong itu, ndak asli itu, ndak percaya kamu coba itu. <laughs> Jadi lene, orang itu kok bokong itu gede temen itu, <laughs> dikuaplok. Tapi menurut penelitian banyak perempuan itu, terutamanya yang bokong yang cili-cili itu, ya. Jadi yang bokong cili-cili itu, ya, sebenarnya dia itu tambahan wae karena dia ngerti kan ya gede ambek baina jabala ini gunung luruh ini gede wae hati-hati sebenarnya guys ya turun mikir kono gunung luruh kok gede-gede nih gunung semeru gunung bromo ini meletus bahaya <laughs> itu kelemahan laki-laki kan di situ masya allah tapi juga tidak salah 100% persen ya jadi Ya, 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 ya lepas walaupun diiming-iming ngono oh, lepas ngaji eh yang ini kira gak wani Paring ditutup astagfirullah. <gacht> Dibuka didik alhamdulillah. <elass> ya. Ya. Jadi harta itu memang digunakan nuruti kesenangan ila bilmal. mal. Ya. Ma'tulil Ma amal. Di samping amal keinginannya banyak ingin jadi bupati, ingin jadi wakil presiden, itu kan memerlukan uang banyak. Kan hawa nafsu itu. Jabatan itu hawa nafsu. Loh. Ya. Jabatan hawa nafsu. Jadi kan Nabi nguber jabatan itu enggak boleh. Tapi kalau kamu diberi jabatan dan kamu mampu terima. Saya hari ini, besok dipanggil Kapolda lagi, dijadikan dijadikan ketua dai Mas polda jawa timur Padahal pada saya tidak minta lo ya iya nah, pada sing kepingin akeh kan dekat dengan kapolda iya ya, kan lumayan pengen lebih banyak dari buri sih ngomong aku nanti Duh nanti di besok panggil dilantik tanggal 19 November kemarin sudah ngukur kopi berapa pak kiai jasnya Buri serbuan wah wah terus lukunya kayak luku polisi itu udah pada pekerjaan sudah banyak kemarin seminar di UIN Tulung Agung sudah diminta untuk jadi ketua Dewan Penyantun UIN Tolong Agung Tidak minta jabatan tumpuk-tumpuk ini ya, Masya Allah ya terus aja ya. mikir duit akeh ngono jabatan sosial ya insyaallah ono insya lah Ya paling tidak iso nukone bungkusan sego isu are <laughs> ya insyaallah lah. Ya, paling dia orang toli toli jauh-jauh bisa sarapan kan kabis bisa sarapan dua kali kalau ikut saya itu. Iya. <laughs> dua kali tiga kali. Tiga kali sama makan makanan kecil itu tiga kali itu. <laughs> Makanya orang dari jauh kerasa di Surabaya ini. Nanti pagi jam ngaji di Buturan itu jam 6 sarapan, pindah lagi ke Candi, sarapan lagi. Pulang jono Rangin. Eh, Jalur Rangin kan orang toli-toli, cuma ditonturi namanya bukan Rangin ternyata. Keroncong. Oh bronco. Rangin, senengannya Rangin. Saya itu senengannya Rangin juga. Yang kedua asani, jadi harta itu ya orang bahil itu satu memang ya harta digunakan untuk nuruti hawa nafsu dan keinginan-keinginan yang amal itu dulu amal itu keinginan yang macam-macam yang tidak realistis lah. Ya. Asani kono nomor loro ayu hibayan seneng wong ainal mal. Jadi penyebab bahil itu ya dia seneng harta sendiri, dengan harta dia kan derajatnya tinggi, rumah oson, dengan harta lebih, lebih tatak lah, e, merasa martabatnya meningkat lah. Waya teladulan seneng-seneng, sepohong biwujudik lan seneng. Dengan harta dia bisa, oh bisa sarapan macam-macam. Kayak -macam. orang itu kalau duit akeh ya kemarin rawon, ya hari ini rawon setan, besok sop ayam janda. Ya, itu ya lumayan. ada laki-laki yang pengen ngerasani semua model perempuan kalau dua aja gitu. Sing kuru tahu, sing lemu tahu, sing ireng tahu, sing putih tahu, sing turung yang mana ini. Itulah dengan harta dia bisa begitu loh. Ya padahal podoai loh. Jadi sing lemu, sing kuru rasanya podoai. Itu kata Abu Nawas gitu loh. Abu Nawas itu kan bujoni cantik jadi tanyakan begitu. Nawas kan cerdas, bujuni wayu sing naksir akeh okay. terutama anak, anak, muda itu labu nawas tidak kurang akal justru sing naksir pemuda-pemuda itu diundang setelah Jumatan besok kan Jumat diundang nah istrinya suruh masak gudir ya gudir itu lapis lah lapis itu dibuat tujuh macam warna tujuh macam potongan setelah Jumatan, sing naksir, laki-laki diundang, pemuda-pemuda itu. Nah, istrinya sudah keluarkan, misalnya merah keluar dulu. Merah itu abang, ya abang itu ya merah. <gir -murna> merah ini ukurannya cilik dukur, kecil tapi dukur. Dirasa ini. Marno, baru nih hijau. Itu hijau itu gede dukur. Diukur gede dukur. Lemu tapi gede walhasil tujuh macam warna, tujuh macam potongan gitu loh, tapi rasanya bodoh. Barang rasanya bodoh terus tako abu nawas, abu nawas, tujuh ini belum masak lapis, tujuh macam warna, tujuh macam potongan, ada yang lemu, ada yang guru, ada yang silik, dukur, ada yang irang, ada yang hijau, ada yang apa, kok rasanya bodoh. Ya, kupingi pemuda tadi, sing naksir bojone abu, di BC. Wong wedo iku rasane padha Sing lemu sing kuru, sing kuning sing dhuwur, rasane padha